Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Virgo, selamat datang di channelku. Virgo, di mana ini saya letakkan penanda? Ada dua ekor. Dua ekor di mejaku ya Virgo ya. Virgo, kita akan membaca kartu. Di sini kita ingin melihat cinta yang akan datang atau adakah orang yang akan datang, Virgo. Virgo. Ayo kita coba lihat teman-teman, di sini kita bacakan dalam general reading energi yang kita tarik, energi kolektif, energi orang banyak ya. Jadi untuk Virgo yang ramai di luar sana, semoga ada energi yang terbaca di sini Virgo, karena dalam bacaan umum mungkin tidak bisa resonate dengan semua, tapi saya harap ada energi kamu yang terbaca. Virgo, adakah orang baru yang akan datang kepada Virgo? Apakah orang baru, apakah seseorang atau cinta? Wow, haruskah kita mengambilnya? Saya belum meminta, it's okay lah ya. Itu gambaran bagus loh. Itu gambaran bagus Virgo. 9 kartu untuk Virgo. Siapa yang akan datang di sini? Space saya jadi kecil gara-gara ada meong dua ekor di sini. Ada snake, hati-hati kalau ada yang baru datang nanti. Oke, Virgo. Wow, ada cinta. Oke, Virgo, di sini kita coba lihat adakah yang akan datang. Saya melihat beberapa waktu ini kamu melewati situasi-situasi yang berat, ya. Ini gunung, menara, dan buku. Oke, kondisimu beberapa waktu ini saya lihat Virgo sepi, sendiri, terisolasi, ya. Nih ada gunung, kamu membeku, kamu jadi dingin di sini. Kenapa Virgo? Karena luka, ya. Karena putus mungkin dengan seseorang. Tidak ada kejelasan di dalam hubungan sehingga kamu mengambil mengambil keputusan untuk pergi, untuk mengakhiri. Bisa jadi kamu yang mengakhiri atau dia yang pergi, ya. Jadi ada kondisi yang di sini kamu terblokir, ya, kesepian. Namun di sini ada banyak pelajaran yang harusnya kamu dapatkan, Virgo. Oke. Ini energi-energi yang di sini ini Virgo ya, masih kuat terasa, masih kuat terasa. Saya melihat ada ini bunga ya. Ini bunga, ada gambaran sebentar Virgo. Sebentar saya lihat ya. Ada kabar di sini yang akan kamu terima. Saya lihat ada yang datang kepada kamu, atau kabar yang akan kamu terima. Hati-hati, ya. Hati-hati, karena di sini energinya ular. Orang ada yang datang ini, namun bisa maju atau mundur, ya. Ini ada yang datang, tapi masih tidak ada titik temu dengan kamu, ya. Tidak ada titik temu, ada gambaran pertemuan lewat kabar. Oke. Yang di sini ada gambaran juga dia datang dan akhirnya kembali pergi lagi. Tidak ada titik temu. Apakah dia yang pergi atau kamu yang akhirnya pergi? Karena apa? Karena cerita yang di sini itu energinya masih kuat di sini. Yang kamu di sini ini stuck ya. Ini kondisimu sepertinya pernah gagal dalam hubungan. Ya. Pernah gagal karena ikatan kamu di sini dalam sama orang yang di sini. Ya, yang di sini kamu macet di sini saya lihat. Energinya masih terbawa sehingga ada yang datang.
masih belum ada titik temu karena ada energi yang belum benar-benar bersih dari dalam hatimu. Masih ada energi dia yang di sini yang belum benar-benar pergi, atau di sini juga gambaran kamu yang masih terluka, ya. Wow. Jadi kalau ada yang datang nanti energi orang itu ular. Mungkin penuh gairah, ya. Gairah dan hati-hati juga, ular ini energinya mungkin hanya bujuk rayu. Tapi belum ada titik temu, masih menurut kamu masih ada yang indah di dalam dirimu. Ini yang membuat kamu bingung nanti. Ya. Ini yang membuat kamu bingung. Karena separuh hati masih di sini. Separuh hati di sini juga udah ada yang datang, tapi ya karena masih terisi ya hatimu. Wow. Kalau saya buka di sini dia tempatnya. Ya. Jadi begini teman-teman ya, saya artikan luas kartu ini karena mendengar ramai untuk orang banyak ya. Jadi ada yang gambaran seperti tadi. Ada yang datang tapi tidak ada titik temu. Karena apa? Karena seperti ini loh, seperti menjadi perbandingan, ya. Karena di sini kamu melewati suatu hal yang indah, namun gagal, namun terputus atau terluka. Sehingga kalau ada yang datang ini menjadi perbandingan, ada yang lain di apa ya? Mungkin kalau datang ini baik, kamu merasa dia lebih baik di sini, sehingga ini jadi perbandingan. Oke? Tuh, ya. Ini juga menggambarkan ikatan kamu dengan si orang pertama ini dalam sekali. Dan udah ini ya, udah karakternya si Virgo ini kalau mencintai itu kebangetan saya lihat. Kalau mencintai itu sangat apa ya? Menggila seperti itu. Jadi sulit sulit untuk masuk yang baru. Virgo, di sini juga ada gambaran, saya coba bongkar sedikit lagi. Ada nanti yang datang ini, orang baru, bisa pria, bisa wanita. Namun tetap aja ya, tetap hatimu masih belum bulat, masih terpecah dua di sini. Ya. Ada gambaran nanti yang datang ini kembali membuat hatimu terbakar, kembali membuat kamu hidup lagi, ya. Kembali membuat kamu menyala lagi. Namun di sini ini seseorang ya, bisa pria, bisa wanita. Ada keraguan saya lihat. Ya, ragu atau enggak kamu udah terbakar di sini saya lihat. Ya, Virgo. Oke, Virgo, ayo kita sambung. Iya. Oke, ada gambaran seperti itu ya. Jadi, Virgo, jika ada yang datang, saya melihat energinya ular. Oke? Energi ular dari seorang wanita atau seorang pria yang membuat kamu kembali bergairah, kamu kembali terbakar. Tetap aja kamu bingung nanti ya. Kamu bingung. Iya. Ri ada satu saya lihat. Ya, ke depan nanti saya lihat ada satu lagi ini. Oke. Ini nanti yang masih kamu masih belum, apakah kamu belum membuka hatimu? Ya. Apakah kamu masih belum benar-benar bisa membuang energinya dia yang lama di sini atau hanya takut terluka? Tapi saya melihat di sini ada energi labirin ya. Ini gambaran itu ya, tidak ada titik temu. Masih masih coba mengenal, coba mencari-cari, belum belum dapat ya, belum klop gitu. Bahkan ada gambaran nanti pergi lagi akhirnya. Kamu yang pergi atau dia yang akhirnya pergi. Oke, Virgo, ayo kita lihat. Ada energi ular yang datang di sini. Datangnya lewat kabar atau lewat berita. Ayo kita coba lihat energi dari orang ini. Energi yang dia bawa mendekati kamu. Maksud dan tujuan dia datang untuk apa? Kenapa ada labirin di situ? Ada Five of Swords,
ada six of what, oh, sorry, six of wands. Nine of wands. Ada the chariot. The knight of pentacle. Ini energi kamu, Virgo, saya lihat. Ya. Energi kamu. Kamu apa ya? Seperti sangat berhati-hati. Seperti ini tadi ya, takut luka, takut luka lagi ya. Ada gambaran sulit sekali membuka diri. Oke. Bahkan ada gambaran iya, ya, seperti kamu belum bisa menerima kedatangan orang ini. Itu yang saya katakan, mungkin kamu belum benar-benar apa ya, energi dari seseorang di sini yang pernah kandas dengan kamu belum benar-benar bisa terhapus ya, belum benar-benar bisa pergi dari diri kamu. Sehingga ada energi yang di sini ada datang yang baru, kamu juga di sini mikir-mikir. Ya. Bahkan kamu memberikan punggungmu ya. Ini gambarannya, akhirnya kamu pergi lagi atau orang itu yang pergi. Karena apa? Tidak ada respon di sini. Ya. Kamu di sini sudah ini suatu hal yang indah yang pernah kamu rasakan bersama orang ini, energinya masih masih ada di sini. Ya. Masih ada. Kita lihat lagi Virgo. Ini lebih ke energinya si Virgo daripada si orang ini, ya. Labirin. Jadi sehingga ada orang, ada kasih yang datang dan pergi, kamu masih membiarkan itu, mengabaikan ya, mengabaikan, saya katakan seperti itu. Ya, ada ini yang mendekat nanti. Sabit. Ayo kita lihat sabit tuh, kamu masih fokus pada suatu hal yang di sini melukai kamu ya. Pada suatu hal yang melukai kamu. Ini yang membuat kamu tidak bergerak akhirnya. Wah, nggak kelihatan teman-teman ya, Hangman. Kita bongkar kartu sabit ya. Kamu fokus masih pada cerita kamu yang di sini kandas bersama seseorang. Karena apa? Ikatanmu sama dia dalam sekali, sulit ya. Ada the dead. Hangman, the dead, dan seven of pentacle, eight of pentacle. Kamu masih sibuk. Sibuk dengan ceritamu yang lama, saya lihat ya. Atau di sini mungkin orang yang datang ini yaitu tadi. Ini cerita si orang lama ini masih menjadi perbandingan ya. Mungkin yang datang ini nanti cantik atau tampan. Kamu membandingkan karena si orang lama ini energinya masih ada dalam dirimu. Sehingga itu jadi perbandingan, yang kemarin lebih cantik, lebih tampan. Ya. Nanti yang datang di sini mungkin seperti apa? Nanti kamu mulai membandingkan yang kemarin lebih pengertian, lebih dewasa, tidak seperti yang baru datang ini. Sehingga tidak ada titik temu dan intinya belum bertemu yang cocok ya. Belum ada energi begini Virgo. Belum ada energi yang mampu menepis ini yang masih berbunga di dalam hatimu. Energi lama ya. Jadi nanti untuk menepis energi lama ini harus datang suatu energi yang dibawa seseorang yang energinya benar-benar bisa menepis ya, bisa menepis di sini energi yang masih hidup di dalam hati kamu di sini. Sepertinya energi yang di sini telah ending antara kamu dan orang ini ya. Memang ada gambaran di sini kamu memang udah membuat keputusan meninggalkan dia tuh ya. Kamu sudah membuat keputusan, bahkan kamu telah memilih di sini. Kamu akan pergi meninggalkan cerita yang macet di sini.
Karena di sini kamu menyadari dia mungkin di sini tidak ada kejelasan. Dia di sini sangat tertutup, ya. Kamu memutuskan, saya akan memutuskan cerita saya dengan dia, tetapi tetap aja, ya, kamu belum bisa menerima orang baru, saya lihat. Mungkin terima, ya, mungkin kamu akan ngobrol, akan berbicara, tapi tetap aja hatimu masih masih memberikan punggung, itu punggung, ya, terhadap energi-energi baru yang masuk. Sampai nanti di sini saya melihat ini kedepannya lagi, ya, bilang kartu. Kedepannya lagi saya lihat ada nanti yang datang yang membuat kamu sangat terbakar. Namun di sini juga ada hatimu masih pecah dua, saya lihat. Belum belum bulat hati. Oke, Virgo, mungkin ini saja. Ya, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, dan saya harap ada energi kamu yang terbaca di sini karena ini bacaan umum. Mungkin tidak bisa resonate dengan semua, tapi saya harap ada energi kamu. Oke, Virgo, saya Nuzhaira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Virgo. Sekian dan terima kasih. Dah.